kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang pohon keluarga. Selain itu, kita membahas tentang tugas keluarga. Di pohon keluarga ini terdapat keluarga besar. Kita lihat yuk, siapa saja sih yang ada di keluarga besar itu? Ini adalah ayah. Ayah adalah kepala keluarga. Tugas ayah adalah bekerja untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga. Nah, ini adalah ayah dari Modi, namanya Michael. Ini adalah ibu. Ibu tugasnya adalah merawat anak-anak, menjaga anak-anaknya. Ya, ada juga sih ibu yang bekerja di luar rumah. Selain menjaga anak-anaknya, tugas ibu adalah mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang pintar. Ini adalah ibu dari Modi dan Molly, namanya Ibu Leli. Ini adalah kakak laki-laki. Tugas kakak adalah pergi ke sekolah untuk belajar ya, dan juga bermain bersama adik dan menjaga adiknya. Ini adalah adik. Adik perempuan. Tugas adik adalah bersekolah juga ya. Kemudian tugas adik yang lain adalah bermain bersama kakak. Selain itu, tugas adik adalah belajar bersama kakak. Ini adalah kakek. Kakek itu adalah bapak dari ayahnya Modi. Nah, ini kakeknya Modi dan Molly, namanya Kakek Tom. Ini adalah nenek. Nenek adalah ibu dari ayahnya Modi. Ini adalah nenek dari Modi dan Molly, namanya Nenek Mika. Ini adalah tante, namanya Tante Ella. Nah, Tante Ella ini adalah adik dari ayahnya Modi. Nah, ini adalah paman. Paman ini adalah kakak dari ayahnya Modi. Nah, ini adalah paman Tobi. Ini pohon keluarga. Di pohon keluarga ini ada keluarga besar dan keluarga inti. Ya. Kalau keluarga besar itu apa saja sih? Kita lihat ya. Keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, paman, dan bibi atau tante ya. Nah, kalau keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Coba perhatikan, keluarga besar Modi dan Molly jumlahnya ada berapa? Betul sekali, jumlahnya ada 8. Coba kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota keluarga besar Modi dan Molly. Coba perhatikan, ada berapa jumlah keluarga inti Modi dan Molly? Kita lihat ya. Betul sekali, jumlahnya ada 4. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota keluarga inti Molly dan Modi. Keluarga besar Modi dan Molly ditambah dengan keluarga inti, totalnya ada berapa?
8 ditambah 4 jadi berapa? Betul sekali, jumlahnya ada 12 sekarang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas tentang pohon keluarga ya. Di pohon keluarga ini terdiri dari keluarga besar dan keluarga inti. Selain itu, kita membahas tentang tugas keluarga. Besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Ibu mengurus rumah tangga, menyayangi sepenuh jiwa. Saya kakak dan adik, hey, belajar dengan dia. Semoga menjadi mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Ibu mengurus rumah tangga, menyayangi sepenuh jiwa. Saya kakak dan adik, hey, belajar dengan dia. Semoga menjadi berkah dunia.